Adabi Consumer Industries dan Berhad komited menawarkan harga berpatutan kepada pelanggan meski berdepan cabaran kenaikan harga bahan mentah. Ketua Pegawai Kewangan dan Strategi Kumpulan Syed Ismail Datuk Syed Mansur berkata, syarikat akan melaksanakan langkah penjimatan kos dan memastikan produktiviti dioptimumkan sebagai usaha mengekalkan harga bagi rangkaian produknya. Kita masuk ke teknologi yang sangat bagus supaya kita lagi efisien untuk menggunakan produk. So kita punya kos akan lebih rendah. Bila kos kita rendah, kita punya kita dapat jual dengan lebih murah. Saya faham sekarang inflasi di Malaysia sangat tinggi dan kami sangat committed untuk focus on reducing cost, maintaining our cost, then we can sell our product at a very reasonable price. Menerusi penggunaan teknologi, syarikat juga mampu mengurangkan kerosakan dan pembaziran ketika penghasilan produk. Beliau berkata demikian pada lawatan ke kilang pembuatan makanan dalam tin dan sos yang baharu di Rawang.